Bismillah. Dari Rauh pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Sirih Belipat, Sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Tuan Haji Ghazali bin Arifin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha, Puan Ani Rashidah binti Muhammad Saleh, Guru Besar SK Tanjung Keramat, selaku Pengerusi Pengelola ILSS Rendah. Yang berusaha, Penolong-Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Ustazah Zakiah Ismail dan Ustaz Muhammad Razali Abdullah Sani. Yang dihormati, Barisan Guru Besar-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Kuala Selangor, Ketua Hakim dan Barisan Panel Hakim, Barisan Urus Setia, AJK Pelaksana, Guru-Guru dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya dapat kita berkumpul dalam talian di petang Jumaat yang barakah ini bagi menjayakan majlis penutupan program Iktifal Luawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia Daerah Kuala Selangor dengan tema Akidah Mantap Lestari Sasya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat kita pada hari ini yang berbahagia Tuan Haji Ghazali bin Arifin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor kerana sudi hadir dalam majlis iktifal ini. Selamat datang juga diucapkan kepada semua tetamu, para asatizah dan hadirin sekalian. Kayu jati, si kayu cendana, mari ditanam kita berdua. Majlis kami tidak sempurna tanpa diiring seutai doa. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan Ilahi agar segala urusan mendapat rahmatnya. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Mansur bin Samsuri bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu, Ya Allah, atas perkenan dan izin-Mu. Hari ini kami hamba-hamba-Mu mampu berhimpun dan berkumpul selama 2 hari bagi menjayakan Majlis Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Kuala Selangor. Padamu kami memohon agar majlis ini dapat keberkatan dan keredaan-Mu jua. Ya Fattah, Ya Wahhab, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Indah dan Engkau sukakan segala keindahan. Maka melalui majlis ihtifal ini, kami hamba-hambamu memuji keindahan sifatmu, keluruhan budi Rasulmu serta ketinggian ajaran agamamu. Terimalah Ya Allah segala puji-pujian hambamu yang hina ini. Ya Aziz, Ya Jabbar, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintah-Mu. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, Ya Allah, Ya Tuhan kami, seandainya di dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemurkaan-Mu, maka ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mansur bin Samsuri atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis ini sentiasa dirahmati Allah hingga ke penghujungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, tak molek jika alu, tiada lesungnya. Tak guna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkap majlis tanpa ada yang berbicara. Majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha, Puan Ani Rashidah binti Muhammad Saleh, Guru Besar SK Tanjung Keramat, selaku pengerusi pengelola ILSS Rendah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keramat terbilang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekali alam. Selawat dan salam buat jadikan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini saya buat sekian kalinya diberi peluang untuk mengucapkan sepatah dua kata dalam majlis penutup Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILLS peringkat daerah Kuala Selangor bagi tahun 2022. Terima kasih diucapkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor atas kepercayaan kepada SK Tanjung Keramat menjadi tuan rumah seterusnya mengelolakan Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILLS tahun ini. Pengharapan dan kepercayaan ini amat kami hargai dan saya berdoa agar majlis ini dapat berjalan seperti yang telah dirancang. ILSS merupakan salah satu program tahunan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor di dalam usaha untuk mencukil bakat anak-anak didik kita wakili ke peringkat sekolah, daerah dan seterusnya ke peringkat negeri dan juga kebangsaan. Semoga pendekatan ini dapat merealisasikan hasrat kerajaan dan melahirkan modal insan yang membudayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian sekaligus meraih rahmat Allah SWT. Di kesempatan ini, saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada peserta-peserta yang dapat melahirkan diri ke peringkat negeri nanti. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi pembangkit dan juga penyuntik semangat bagi peserta-peserta untuk terus berusaha memperbaiki persembahan masing-masing. Semoga kita dapat menaikkan daerah Kuala Selangor ke peringkat kebangsaan selari dengan tema Akidah Mantap Lestari Sasiah. Akhir kalam, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jawatankuasa pelaksana, pihak pendidikan daerah Kuala Selangor, kepada sekolah yang terlibat, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Segala kerjasama amat kami hargai dan semoga Allah SWT dapat memberikan rahmatnya kepada kita semua. Saya bagi pihak jatuh kuasa pengelola Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS tahun 2022 menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas barang kesulitan dan juga kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Guru Besar atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Pahlawan Melayu gagah perkasa, musuh datang habis dibasmi, tuan sudah diberi kuasa, sudi kira mohon merasmi. Bagi memudahkan majlis pada kali ini, majlis sangat berbesar hati menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ghazali bin Arifin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah Kuala Selangor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.
Alhamdulillahi Rabbin Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asafi Anbiya, Iwa Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha, Puan Ani Rashidah binti Muhammad Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Keramat, selaku pengelola ILSS rendah, peringkat daerah Kuala Selangor. Yang berusaha, penolong-penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam, PPD Kuala Selangor, Ustazah Zakiah Ismail dan Ustaz Muhammad Razali Abdullah Sani. Yang dihormati barisan guru besar sekolah-sekolah rendah daerah Kuala Selangor, ketua hakim dan panel hakim, barisan urusetia, ahli jawatan kuasa pelaksana, guru-guru dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini berkumpul secara dalam talian dalam majlis perasmian penutupan Ihtifal Al-Hurawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah Kuala Selangor bagi tahun 2022. Terlebih dahulu, saya dengan penuh takzim dan kesyukuran mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli jawatan kuasa pelaksana atas kejayaan menganjurkan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah Kuala Selangor pada tahun 2022 bersamaan dengan 1434 Hijrah pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tema yang diberikan pada tahun ini ialah Akidah Mantap Lestari Sahsiah. Saya mengambil kesempatan ingin menyatakan rasa bangga kepada para peserta yang telah mengambil bahagian untuk mewakili sekolah masing-masing, dan ini dapat menggambarkan betapa tingginya semangat perpaduan seluruh warga pendidikan daerah ini, di samping semangat cintakan Al-Quran yang menjadi ikutan dan panduan umat Islam seluruhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa anjakan ketiga dalam Plan Pendidikan, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menyatakan dengan jelas bahawa usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia dalam penghayatan nilai melalui pengukuhan pendidikan Islam, maka usaha pertandingan ini juga boleh diterjemah sebagai langkah untuk memperkasa penerapan nilai murni, nilai mulia secara berhikmah dalam kalangan murid-murid. Program Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan murid-murid sebagai modal, sebagai insan misali hasil daripada program-program yang diadakan termasuk ILSS ini. Kementerian Pendidikan Malaysia sangat komited untuk melahirkan murid dan warga KPM yang mempunyai keterampilan, versatility dan juga berkarismatik menepati syariah ke arah mencontohi kepribadian Rasulullah SAW berdasarkan latihan kepimpinan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, peserta yang dilahirkan dalam ILSS ini diharap dapat memberikan nilai tambah terhadap individu dan dapat memudayakan Quran serta menjadi kawiyun amin dalam masyarakat dan negara yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Al-Quran peringkat sekolah peringkat daerah Kuala Selangor diadakan bertujuan meningkatkan motivasi dan kesedaran kepada murid-murid tentang bertanggungjawab dan nilai murni yang terdapat dalam Al-Quran serta mencungkil bakat dan memupuk semangat persaingan yang sihat untuk mempertingkatkan kemahiran diri. Sesungguhnya Al-Quran adalah khazanah yang unggul dan tinggi peradabannya bagi umat Islam. ILS bukan sekadar majlis untuk memperdengarkan kisah Al-Quran sahaja, malahan yang lebih penting ialah untuk menyemarakkan suasana mempelajari Al-Quran, memahaminya dan kemudian menghayati dalam kehidupan seharian. Dalam erti kata lain, membaca dan memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran adalah merupakan satu keperluan ke arah pembangunan insan yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan agar sentiasa berinteraksi dan membaca Al-Quran. Apabila kita sentiasa berhubung dengan Al-Quran, insya-Allah
kita dapat menghindarkan diri kita dari segala fitnah dan godaan perbuatan jahat sama ada oleh manusia ataupun syaitan. Di masa yang sama, penghayatan Al-Quran akan menghindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara keji dan hina. Marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam petunjuk dan bimbingannya. Bersatulah kita menjaga kesucian Al-Quran kerana kita yakin Al-Quran akan terus terpelihara sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sebelum akhiri ucapan saya bagi pihak pejabat pendidikan daerah Kuala Selangor, sekali lagi saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada Puan Guru Besar Puan Ani Rashidah binti Muhammad Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Keramat yang telah pun menjadi tonggak utama kami dalam menguruskan ILSS rendah peringkat daerah Kuala Selangor bagi tahun 2022. Tidak lupa juga kepada semua AJK pelaksana serta warga pendidikan yang bertugas lumus sama ada secara langsung ataupun tidak langsung sehingga majlis ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Besarlah harapan saya agar kerjasama ini dapat diteruskan pada masa yang mendatang sebagai satu usaha menyokong pembangunan adab dan nilai dalam kalangan murid-murid. Semoga majlis ini mendapat ganjaran daripada Allah SWT dan mudah-mudahan berkat usaha dan ikhlas ini akan melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak mulia untuk mencapai matlamat yang diharapkan insya-Allah. Akhir kata, tahniah dan syabas kepada semua peserta yang menang dan seterusnya akan mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor ke peringkat negeri pada tahun 2022. Kepada yang tidak mendapat tempat dalam acara ILSS ini, diharap dapat teruskan usaha dan insya-Allah cuba lagi pada tahun yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan rasa terhutang budi merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ghazali bin Arifin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Kuala Selangor atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, ILSS bukan sahaja untuk memperdengarkan kisah Al-Quran, malahan yang lebih penting untuk menyemarakkan suasana mempelajari Al-Quran. Oleh itu, sebelum kita mendengar pengumuman pemenang, marilah sama-sama kita mendengar ulasan Ketua Jemaah Hakim tentang iktifal kali ini. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasnul bin Jantan selaku Ketua Jemaah Hakim untuk memberikan ulasan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor, yang berusaha Puan Ani Rashidah binti Muhammad Saleh, Guru Besar SK Tanjung Keramat selaku pengelola LSS Daerah Kuala Selangor, barisan-barisan pentadbir, guru-guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah saya sebagai ketua hakim bagi program ILSS Daerah Kuala Selangor ingin memberi sedikit ulasan berkenaan tentang pertandingan yang dilaksanakan pada 31 sehingga 1 Jun 2022. Kita mulakan dengan ulasan acara Da'i Cilik. Dari segi kekuatan, alhamdulillah, kualiti rakaman video semakin baik, terutama penggunaan mikrofon menjadikan suara peserta amat jelas. Selain itu, huraian isi teks Da'i Cilik diolah dengan bagus dan tidak melerit-lerit seperti tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu ditambah baik. Yang pertama, masih di kalangan peserta yang menyampaikan teks dengan intonasi bercerita. Yang kedua,
rakaman dibuat secara melintang. Perlu menampakkan keseluruhan badan peserta tetapi gagal dipatuhi. Dan ada juga peserta yang melebihi masa yang telah ditetapkan sehingga menjangkau 7 minit. Jadi cadangan daripada Jemaah Hakim Dai Cilik daerah Kuala Selangor, jurulatih perlu fokus kepada ekspresi wajah dan penghayatan peserta ketika menyampaikan teks. Bagi acara Kalam Arabi, kekuatan di sini alhamdulillah penyertaan yang positif dan menggalakkan. Tahniah kepada jurulatih yang terdiri pada asatizah daerah Kuala Selangor, tahniah diucapkan. Dan ada sebahagian peserta yang mempunyai gaya yang menarik berketepatan dengan kalimah yang disebut. Namun terdapat beberapa kelemahan, antaranya ada di kalangan peserta yang menyampaikan dengan berpandukan teks. Maksudnya dia tidak menghafal. Yang kedua, isi yang tidak berfokus dan tidak tersusun. Dan yang ketiga, format teks tidak selaras seperti kehendak hakim. Baik, sedikit penambahbaikan. Yang pertama, cadangan kepada daerah Kuala Selangor khususnya, perlu ada bengkel khusus untuk jurulatih sekolah bagi membina teks kalam Arabi standard di peringkat daerah Kuala Selangor. Yang seterusnya, guru perlu merujuk pada sumber yang berfokus dalam menghasilkan skrip. Sekian daripada saya. Tahniah kepada yang berjaya, yang kurang berjaya. Teruskan, insya-Allah kejayaan akan muncul di hadapan kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Hasnul bin Jantan, Ketua Jemaah Hakim Ihtifal Luawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia Daerah Kuala Selangor atas ulasan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, pakaian dipakai, cantik berseri, majlis iktifal kita bersama. Majlis kita takkan berseri tanpa persembahan montaj untuk semua. Dengan itu, marilah sama-sama kita menyaksikan persembahan montaj yang disediakan oleh pihak pengelola. Dipersilakan. Majlis merakamkan terima kasih atas persembahan montaj itu tadi. Kini, majlis diteruskan dengan sesi pengumuman pemenang. Idai Cilik Lelaki. Tempat ketiga, Adik Sakif bin Muhammad Rizal dari SK Saujana Utama. Naib Johan, Adik Akif Farhan bin Mahadir dari SK Puncak Alam 2. Dan Johan
Yidai cilik lelaki dinobatkan kepada Adik Muhammad Afiq Daniel bin Romzi dari SK Desa Aman. Bagi anugerah emas, peserta yang mendapat markah 80% ke atas, Adik Muhammad Afiq Daniel bin Romzi dari SK Desa Aman, Adik Akif Farhan bin Mahathir, SK Puncak Alam 2, Adik Sakif bin Muhammad Rizal, SK Saujana Utama, Adik Muhammad Fazrik Ilman bin Jafri dari SK Asam Jawa, Muhammad Amar Ilman bin Zulfikri dari SK Tanjung Keramat, Adik Muhammad Firas bin Nazrul, SK Ijuk, seterusnya Adik Muhammad Zarif Naufal bin Muhammad Ali dari SK Parit 4, Adik Razik bin Rosman, SK Jaya Setia, Adik Amir Haziq bin Al-Ishaq, SK Tambak Jawa, Adik Muhammad Aswad Amzar bin Asro Effendi, SK Datuk Maharaja Lela, Adik Muhammad Syahmi bin Saifuddin, SK Seri Pistana, Adik Luqmanul Hamzi bin Muhammad Murad, SK Bandar Baru Kuala Selangor, Adik Ahmad Zarif Naufal bin Syahrul Lizam dari SK Seri Tiram, dan Adik Syah Darwish bin Hilmi Hadi dari SK Jeram Batu 20. Seterusnya, pemenang bagi Idai Cilik Perempuan. Tempat ketiga, Adik Balkis Humaira binti Muhammad Faizal dari SK Tri Pistana. Naib Johan, Adik Dia Kalisha binti Muhammad Irwan, SK Puncak Alam 2. Dan Johan, Idai Cilik Perempuan, Adik Siti Khairin Sofia binti Khairul Azli dari SK Ijuk. Seterusnya, bagi sijil pengiktirafan anugerah emas markah peserta 80% ke atas, Adik Siti Khairin Sofia binti Khairul Azli dari SK Ijuk, Adik Dia Kalisha binti Muhammad Irwan dari SK Puncak Alam 2, Adik Balkis Humaira binti Muhammad Faizal dari SK Seri Pistana, Sofia Kalisha binti Zakaria, SK Datuk Maharaja Lela, Nurul Alia Batrisha binti Muhammad Syahrizal, SK Jaya Setia, Adik Alia Maisara binti Muhammad Farid, SK Saujana Utama, Kaisara Akilah binti Muhammad Fazli, SK Desa Aman, Safi Syafiza binti Muhammad Sufian, SK Sungai Burung, Adik Nur Husnina binti Sanusi dari SK Parit 4. Seterusnya, Adik Nur Kalisha Iman binti Amrizal dari SK Asam Jawa, Adik Nur Kisha Irdina binti Razak, SK Sungai Terap, Adik Arina Kaisara binti Zainuddin, SK Bandar Baru Kuala Selangor, Adik Halimatul Zahra binti Syamsul Bahri dari SK Sungai Sirih, Auni Wafa binti Muhammad Zailani dari SK Batu 9 Jalan Bomba, dan Adik Nisha Maisara binti Mansur dari SK Tanjung Keramat, diikuti oleh Adik Auni Batrisha binti Misli SK Sri Gambut serta Adik Auni Damia binti Mahani dari SK Tambak Jawa. Majlis diteruskan dengan pengumuman pemenang Ikalam Arabi Lelaki. Tempat ketiga, Adik Muhammad bin Amin dari SK Tambak Jawa. Naib Johan, Adik Muhammad Firhan Sufian bin Fahizal dari SK Puncak Alam 2. Johan,
di Kalam Arabi lelaki dirangkul oleh adik Adam Haiz bin Khairul Anam dari SK Bandar Baru, Kuala Selangor. Sijil pengiktirafan anugerah emas. Adik Muhammad bin Amin dari SK Tambak Jawa, adik Muhammad Firhan Sufian bin Fahizal, SK Puncak Alam 2, adik Adam Haiz bin Khairul Anam, SK Bandar Baru, Kuala Selangor. Seterusnya, pengumuman pemenang bagi E-Kalam Arabi Perempuan. Tempat ketiga, adik Nurul Syafiqah binti Zulkifli dari SK Puncak Alam 2. Naib Johan dirangkul oleh adik Fatin Humaira binti Muhammad Husni dari SK Bandar Baru, Kuala Selangor. Johan, E-Kalam Arabi Perempuan, dinobatkan kepada adik Umaira binti Muhammad Razali dari SK Tanjung Keramat. Tahniah diucapkan. Seterusnya, sijil pengiktirafan anugerah emas diberikan kepada adik Umaira binti Muhammad Razali dari SK Tanjung Keramat. Sekarang, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Pengumuman Johan Keseluruhan Iktifal Lugawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia Daerah Kuala Selangor. Johan Keseluruhan dirangkul oleh SK Puncak Alam 2. Tahniah diucapkan. Untuk makluman sekolah-sekolah yang terlibat, semua peserta dan pemenang akan menerima hadiah dan sagu hati. Surat makluman akan diberi dalam masa terdekat. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya pengumuman pemenang itu tadi, maka majlis kita hampir sampai ke penghujung. Kerjasama tuan-puan sangat dihargai. Terima kasih sekalung budi. Kenangan dan indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Selesai sudah majlis penutupan iktifal lugawi sekolah-sekolah ILSS rendah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah Kuala Selangor pada kali ini. Ucapan tahniah buat para pelajar yang telah berjaya. Diharapkan kecemerlangan ini akan diteruskan lagi pada tahun yang akan datang. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf daripada rostrum pengacara sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkurang itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.